memori sister ya, berdiri tahun 2010. Tapi persaingannya sih sudah banyak ya. Oke. Nah terakhir ini lah Burhan Tonan. Mari bercerita buat saya musik orang. Ini persaingan saya tetap dan satu lagi berjumpa sudah keluar masuk. Ada beliau yang tersendiri, ini cerita cerita cerita. Oh begitu, iya. Gitu. Oh. 2009, wes 2009 ke tahun 2023, cukup banyak tahunnya ya. Tapi berarti kenapa perlu bulat berita ini? Eh gitu ya, oh iya. Kota yang paling mengesankan tampil di mana? Selalu ke Sanggau. Sampai sekarang ya, sampai sekarang itu ya. Iya. Wow, luar biasa. Penggeraknya siapa kira-kira? Bapak Rianto. Wow, tepuk tangan buat Bapak Rianto. Iya. Dia udah penggeraknya setiap ada acara, selalu kita diundang. Acara apa aja pasti. Iya, wow, luar biasa. Kemungkinan nanti bulan 12 kita kesini lagi. Bulan 12? Wah, ini siap-siap nih. Kayaknya perlu ada penglebaran di sini. Iya, ya harus melebar ke sana ya. Mohon maaf, mohon izin Pak Heri Wijaya, nanti saya karena beliau. Iya. Mulai 12 tanggal 1. Tanggal 1 ya. Mudah-mudahan kita doakan acara itu akan memang real agak begitu. Amin. Iya. Dan kemudian satu lagi pertanyaan saya. Ini memori sister ini. Lagu yang paling hits apa? Yang paling hits? Iya, lagu yang paling hits gitu aja, di Gotapo. Oh, di Gotapo. Nanti akan dinyanyikan gak ya? Boleh. Boleh ya? Wow, di Gotapo. Itu yang artinya apa? Hati-hati di jalan gitu? Putus cinta ternyata. Gimana sih rasanya putus cinta itu ya? Kalau saya sih senang aja. Oh gitu? Aduh, apa-apa ini. Kalau putus satu, cari yang lain. Oh gitu ya, aduh. Begitu ya, berarti hilang satu tujuh seribu. Iya, itu harus dipakai. Itu pepatah itu udah dari zaman bangku apa ya? Oh gitu ya. Apakah ada juga yang di sini sama dengan itu ini? Atau mau? Iya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Memory Sister. Oke. Ini sedikit saya ceritakan sedikit ya. Ini tempat kita ini dikelilingi oleh masyarakat budaya dan Chinese juga. Nah, Memory Sister akan menyanyikan lagu budaya dan lagu Chinese. Wes, ini luar biasa ya. Orang Batak nyanyiin bukan lagu Batak gitu. Mungkin nanti dia nyanyikan lagu Cina dengan logat Batak gitu. Gitu ya. Atau lagu Dayak dengan logat Batak gitu. Oke. Mungkin sudah apa boleh sudah kita tampilkan atau masih mau lihat sejenak? Oke, berarti tidak ada yang ditunggu lagi. Kita tahu.